Halo teman-teman, welcome to Grow Ranger. Oke, jadi malam ini kita berada di salah satu setro yang ada di daerah Gianyar, teman-teman. Setro Semanta. Di sini kita akan coba eksplor bareng Agung dan Liari. Dari cerita yang pernah kita dengar dari warga setempat, di sini ada pemancing di belakang sungai ini. Di belakang kita ini ada sungai. Pemancing tersebut sempat melihat istilahnya kayak jerangkong tengkorak gitu, teman-teman. Tengkorak hidup yang jalan ke arah hutan jatinya dulu, katanya kayak gitu ya. Jadi coba malam ini sempat tahu Agung melihat juga mungkin di dimensi lainnya, atau kita ketemu langsung, kita nggak tahu ntar ya Agung ya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja untuk eksplornya, jadi kalian tonton videonya sampai habis. Oke. Lumayan panjang sih ke sana aliran sungainya. Ntar kita lurusnya ke sana, ntar ada jembatan. Gelap banget kan? Gelap banget tanpa penerangan di dalam sini, teman-teman, di setronya. Dan ini pemunannya, teman-teman. Nah, tepat di sini katanya yang dilihat oleh pemancing ada yang jalan tuh, sosoknya tengkorak. Nah, di kanan kita ini dah hutan jatinya. Dan di sini juga di depan sebelah kanan kita ada bangunan kalau nggak salah, entah masih atau enggaknya, coba kita cek langsung ya. Depan itu ada. Ah, di depan. Di pohon besar itu. Situ ada kayak orang kepala kebalik. Kepala kebalik. Orangnya berdiri cuma kepala kebalik. Gede sosoknya atau gimana? Enggak, kecil, orang biasa kayak kita. Pas di depan kita, di kanan kiri pohon pisang nih ya. Iya. Dulu ada lagi satu di sini. Udah ditebang kayaknya. Pohonnya. Ada itu sama kayak gimana? Ini nih, dia bangunannya di sebelah kanan kita. Entah bekas apa nih, aku nggak tahu juga teman-teman ya. Ada bangunan di sini. Di belakangnya hutan jati. Wih, ada tungku. Apa tuh? Dari sini dia tadi mainin ya. Sinergik magic lah dia. Dari situ lari dari ke sana. Oi. Oke, yang dia mau ruang. Sana ada kasurnya coy, masih ada kasur dan kayak ada tas anak-anak gitu di sana. Ini kayak kantin nggak sih? Kayak suka saya kira ada kayak bermakan gitu yang gak jual makanan. Kurang tahu sih, ini dulu bukan siapa. Terus di situ takutnya sih ada orang gila yang tidur di sini. Masih ada komplek banyak tuh. Ada dua, ada sepatu juga. Ada aktivitas artinya kan? Iya ya, pastinya ada yang tinggal di sini. Tapi kok berani? Ya juga ya, tapi kok berani ya? Jalan setro loh, kawasan setro loh. Satu-satunya jalur untuk masuk ke sini aksesnya kan harus lewat setro dulu. Ya. Masih ada tas loh, kasur juga masih ada dua. Kasur lawas tuh. Iya, kasur kapur. Di sini tuh banyakan jahil dia. Rasa sekali benar kok. Oke oke. Rasanya seret juga. Oh, di sini aktivitas warga sering diganggu oleh gini Gung ya? Atau ya, gimana? Gung? Kebanyakan di sini diganggu. Kalau orang-orang biasa kan main, kalau mereka bilang kayak pemancing tuh sering emang di sini diganggu. Oke lah, kita lewat sana. Kayaknya ini sejalannya nih. Kalau nggak salah ya.
Nah ini nih. Baling-baling ya? Tidak. Nah ini aku nggak ngerti nih apaan di sini ya? Irigasi. Irigasi ya? Ya. Maybe kayaknya mungkin ada yang melihara apa? Ini. Itu jembatannya tuh. Itu jembatannya coy. Bisa jalan ke sana? Bisa. Terus hati-hati sih. Gak ceknya. Ini irigasinya dibilang sama Beliari. Kayaknya ya irigasinya. Kayak ini tuh kayak apa namanya? Tanggul. Tanggul ya. Dan ada di sekelilingnya pohon jati juga ya teman-teman ya. Oh ini nyampe sih. Gak jembatannya gak? Nembus? Nembus ke gini sini. Ke apa namanya? Sawah. Nah, kalau di sini jali mantap nih lumayan sini. Coba kita lewat ini. Ini jalur ATV kalau nggak salah, sempat dikasih tahu, baru ku ingat. Oh jalur ATV. Nah, pastinya ini kuat jembatannya teman-teman ya. Nah ini udah persawahan coy. Oh iya, kreatif. Iya, kreatif ini dia. Di pinggiran sungainya. Ada sesuatu lagi gak Bung? Ada gambar belakang mereka. Hah? Ke belakang mereka tuh banyak ada sosok gama yang samar tuh banyak di sini. Nggak lihat. Yang paling ada satu paling deket nih di pohon di sebelah kiri mereka nih, pohon kelapa nih. Bau amis coy. Ya itu kan. Ada satu orang gantung. Bauin nggak? Dari bauin nggak? Tiba-tiba bau amis ya. Aromanya nggak sedap teman-teman. Nggak suka ngeliat ke kiri. Orangnya digantung soalnya. Di kiri itu kayak flashback cerita yang pernah terjadi ya, atau gimana? Nggak orang tahu sih, cuma yang tak ada di sini tuh orangnya digantung. Soalnya orang yang diajak tak aja komunikasi, dia cuma gereng-gereng aja deh, kayak orang geram. Loh, suara kotok-kotok. Saya nggak ada getaran. Balik lah. Kira-kira kita sana ya. Apa kira-kira itu tempat nyari? Enggak tahu, suka ngenah saya. Kita balik ke depan aja. Oke lah teman-teman, jadi kita balik ke depan aja karena biar nggak perlu menguras banyak waktu di belakang sini ya teman-teman ya. Dan juga dari sosoknya udah sempat dilihat juga sama Agung, sedikit tidaknya itu memang ada di belakang sini Gung ya. Kita balik ke bagian tengah di hutan jatinya itu aja lah. Kita bincang-bincang sana sambil ungkap misterinya di depan sana teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke depan yuk. Oke lah teman-teman, jadi kita tadi sempat off cam di bagian hutan jatinya teman-teman ya. Cuman untuk merasakan interaksi atau mungkin ada sesuatu yang lewat kayak gitu. Melihat mungkin ya. Tapi ternyata tidak ada yang kita lihat kecuali Agung ya teman-teman. Nah tadi kita di off camnya di
pohon jatinya itu di hutannya. Kita matikan senter, memang gelap dan memang ada beberapa suara-suara aneh yang muncul di area. Sempat kita dengar semua bertiga, dan kalau sendiri mungkin halu. Nah, tadi Gung gimana Gung di sana, Gung di belakang sana Gung waktu kita off cam? Waktu di alas jatinya ini yang kalau tuh waktu off cam tuh gini, udah benar-benar ramai tadi. Dan paling satu, ada satu sosok tuh dibilang ya kayak mungkin panglima mereka lah dibilang. Itu sosok itu tuh kayak cowok, tapi dibilang cowok, bodinya tuh kayak cewek. Rambutnya gondrong, matanya merah. Terus dia mencaling. Caling? Nah, si gigi panjang tuh calingnya. Tapi calingnya kayak bawah ke atas dia. Oh. Nah, habis itu di bagian kolam belakang tuh yang tadi tuh kayak ada apa sih? Kayak tetesan air dari atas tuh kayak luk 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 gitu dia bunyi terus. Nah, yang terakhir tuh sebenarnya ya, di apa namanya? Yang tadi bilang kayak gerbang tadi tuh, itu ada dia kayak satu orang setengah kayak tengkorak ya badannya, nggak lihat. Itu aja yang ada sampai sini. Kalau suara-suara tadi ada ya, beliau lumayan ya. Banyak. Dan ada apa di depan kita juga, di baru masuk setro ini kan ada juga suara geduk terus ya. Kan. Tapi itu suara apa kita nggak tahu teman-teman karena kita nggak lihat. Dan sosok putih tadi di depan tuh gimana Gong? Ah, putih tadi itu yang tak bilang lah kayak rencangnya sesuatu di sini atau gedenya. Itu dibilang tuh emang benar-benar bukan api sih, kayak cahaya dan tuh kayak nandain apa namanya, artinya itu sudah keusik tuh di sini. Kan sempat tadi juga kayak bau darah di belakang. Oh iya, ada bau bangke juga ya. Oke, boleh kalau kita bilang ada yang orang digantung. Iya. Kalau Beliari gimana Beliari? Ada sesuatu nggak lagi Beliari? Kalau yang Beliari dengar? Cuma suara-suara itu ya. Pertama pas baru masuk aja tak lihat api tadi. Masih off cam juga dia ya, belum mulai kita ya. Belum mulai, baru parkir, brus gitu. Terus menghilang ya? Yang itu aja sih. Ketangkap kan cuma daun gerak tadi itu. Iya. Itu ya mas, suara-suara itu dari tadi. Terus terakhir tadi kan pas jongkok juga ada suara teriak. Iya benar-benar ada ya. Teriakan. Merti gak dengar kan ada suara teriakan kayak cewek sih. Oke lah. Mungkin dari Agung yang dilihat sementara cuman itu ya teman-teman ya. Untuk sosok lainnya mungkin ada tapi tidak terlihat malam ini. Dan juga pas malam ini film Kaulu tanggal 20 ya. Ya teman-teman ya, jadi kita tutup video sampai sini. Makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.